Kota Bogor untuk memakan ulat sagu. Nah, mana coba lihat? Ada. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menantang Wali Kota Bogor Jawa Barat mencicipi kuliner khas Papua, ulat sagu. Momen ini dibagikan Ridwan Kamil melalui akun Instagram pribadinya. Ulat sagu merupakan makanan khas pedalaman Papua, biasa dimakan hidup-hidup atau dimasak terlebih dahulu. Ulat sagu terkenal dengan kandungan proteinnya yang tinggi. Berbeda dengan Bima Arya dan Hengky Kurniawan, ekspresi Ridwan Kamil terlihat lebih tenang saat mencicipi ulat sagu. Ridwan Kamil bersama kepala daerah lain bertolak ke Papua untuk mendukung kontingen daerah bertanding di PON 20 Papua yang berlangsung pada 2 hingga 15 Oktober 2021.